Halo Sobat Yegar, ketemu lagi di channel saya Harry Jaegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, jangan lupa minum vitamin, biar badan tetap sehat, tetap kuat. Seperti biasa pesan saya yang punya hobi berburu ataukah berpetualang, disarankan saat menjalankan hobi jalan yang jauh, supaya di samping menyalurkan hobi, bisa juga sambil berolahraga. Tentu yang bisa didapat, badan sehat, hati senang. Kalau bisa lagi, kuali seger turma bekel, yang artinya badan sehat punya uang. Pesan lagi, tetap berhati-hati dalam menggunakan senapan angin, baik itu berisi mimis atau tanpa berisi mimis, berisi angin atau tanpa berisi angin, jangan sekali-sekali mengarahkan ke orang lain, sebab itu bisa berbahaya. Iya, supaya tidak ada pembatasan dari pihak berwajib. Oke, ini saya mau ya sesuai janji ya. Kalau sudah datang, saya unboxing. Ini sebenarnya udah dibuka sama istri saya karena pada saat datang saya ada dinas, ada tugas. Jadinya istri saya yang buka. Ini udah dibuka dong. Tapi ininya belum dibuka, maksudnya jumlahnya aja. Ini isi-isinya kayak gitu. Ini ada popor. Masalah yang ini pembahasannya bukan popor sekarang. Ini popor juga. Mungkin ada yang mau seperti ini, popor. Ini kalau ada yang mau ya. Bisa, ini harga terjangkau. Ini dari bos saya yang ngirim. Mungkin ini nantinya ini dipasang seperti ini. Gini ya, keren. Nah ini yang bahasan utamanya ini. Ini Mega Orei M4 M4A. Ini ada jumlahnya ada 10. Ada 10, belum dibuka semua, masih segel. Segel dari ini ya. Oke, ini ya, jumlahnya 10. Jumlahnya 10, ada ini Mega Ore M4, ada M4A. Apa perbedaannya ntar saya ini ya. Sekarang coba satu-satu aja dulu ya, ini karena udah jumlahnya 10. Satu aja, buka M4 sama M4A, saya singkirkan yang ini. Oh ya, ini sementara udah sementara dari yang 10 ini udah terboking 5. Jadi masih sisa 5. Ada itu pemesannya, ada Ruben Manto, ada Bapak Suwardi, ada Richard Lay, ada Yosep Bumbungan. Nanti ada yang udah bayar lunas satu, ada yang masih DP cuma 100.000 ya. Ini istilahnya ya cepet-cepetan lah kalau ini. Oh ya, mengenai harga yang kemarin udah DP tetap yang M4 itu 2,5 juta, terus kalau yang sekarang harganya 2,6 juta, naik 100.000. kalau yang M4A, ya M4A ini harganya itu di sini. Ini aja lah, harganya naik nih. Ini 2,7 juta. Naik 100-100 ya. Ya, ini. Oke, ini di sini ada M4A. Ini M4. M4A, ini M4. Buka.
buka. Asin ayo juga. Nah ini M4, ini M4A. Gila. Oke, ini. Duh. Saya turunin dulu ya. Biar nggak terlalu jauh ini. Detailnya lebih gini. M4. Nah ini. Ini M4 yang seperti yang sebelumnya ya. Ini dapatnya ini yang untuk ketele berapa ini, seperti biasa paling ini 1 2 3 2 3, ini 4 yang di sini juga 4 ya. Oke, ini ada charger baterai, buku manual seperti ini ya. Baterainya di sini. Ini baterainya. Ini ada biar hidup. Oke, ini udah hidup. Kualitas 1080. Oke, ini yang sebelumnya ya, yang sudah dites di jarak 140 meter. Nanti akan saya tes di yang lebih jauh lah, nanti saya bawa berburu di tambak. Ada yang request di tele yang biasa, yang murah kayak gitu. Nah ini yang M4A, ini sama sih perlengkapannya. Ini juga, ini ada berapa jumlahnya? Sama, ada 4 juga jumlahnya. Nah, ya benar. Nah ini, oke, ini ya perbedaannya M4 dan M4A. Ini ada di sini, ini pakai rel Picatinny. Fungsinya untuk ini nambah center IR kayak gitu. Jadinya ini center IR-nya. Ini jadinya lebih mahal 100.000 dari ini. Terus sekarang ini udah ada ini. Udah ada memori 32 GB. Tapi saya rasa ini memorinya kurang bagus ya. Mending belikan yang lebih bagus. Kayak gitu. Udah ada memori ini, tinggal pakai saja. Itu juga udah ada memorinya. Ini ada memori semua, tinggal pakai. Gitu. Oke. Kemarin ada yang nanya, cocok nggak dipakai untuk di teleskop?
yang biasa, yang istilahnya murah kayak gitu, 300 ribuan kayak gitu. Nanti saya coba ya. Apa ini? Kok panjang ini nih? Apanya yang saya buka ini? Ah, nggak penting nih, saya buka. Oke, gitu. Itu ya perbedaannya ada di sini. Terus kemarin ada yang nanya tahan baterainya berapa jam kayak gitu. Nah, ini ada. Nah, ini ya working time baterai ini. Baterainya ini 1500 mAh itu 1 jam, IR tune off 4 jam. 2600 mAh itu 1,5 jam, IPR turn off 6 jam. Itu ya, tapi jangan khawatir masih ya, itu nanti saya kasih bonus baterai satu-satu kayak gini nih. Ini lebih kuat dari baterai aslinya ya. Ini baterai bekas laptop yang harganya cuma 20.000 kayak gitu, daripada yang aslinya nantinya pasti akan lebih mahal yang aslinya ya. Nanti akan saya kasih baterai satu-satu cadangan, tentunya aman karena ini voltasenya juga sama 3,7 volt ya, sama dengan aslinya 3,7 volt. Aslinya juga ini 3,7 volt ya. Jadinya sama ya. Jangan khawatir karena ini saya pakai pun di 4008S LRF itu nggak ada masalah. Nggak ada istilahnya, nggak ada kendala lah. Kayak gitu ya. Jadinya nggak akan khawatir. Itu apalagi mengenai jamnya udah, harganya sudah. Nah, itu nanti akan saya coba di jarak yang lebih jauh, yang ya kisaran 200 meter. Kemarin ada yang request 300 meter. Nanti saya coba ya, langsung ditambak untuk berburu. Oke, sekian dulu. Harga sudah ya, udah saya sebutkan di awal. Mudah-mudahan gak ada yang nanya lagi. Yang udah DP dapat harga 2,5 juta, sama M4A itu 2,6. Tapi yang enggak ini, yang baru mau akan beli 26 dan 2,7 juta. 2,6 juta dan 2,7 juta. Oke, scan dulu. Unboxingnya. Salam selaras, salam Jaigar.